Nah, ini ada pantauan terakhir dari Kabupaten Tembon, Bro. Tim gabungan Polda Jambi merazia tambang emas ilegal di Kabupaten Tembon. Dari razia tersebut, polisi menyita dan menghancurkan alat penambang emas nih. Mantap, Pak. Bagaimana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jack. Jajaran kepolisian Polda Jambi merazia aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Kelurahan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo pada Sabtu 10 Desember 2022. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Meski tidak ditemukan para tersangka, namun jajaran kepolisian tetap melakukan penindakan dengan menghancurkan sejumlah alat tambang yang ditinggalkan para pelaku di lokasi kejadian. Kapolres Kabupaten Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan, razia ini merupakan aksi penindakan tegas dari petugas. Nantinya razia ini akan terus ditingkatkan guna mencegah aktivitas yang dapat merusak lingkungan agar tidak terulang kembali. Dalam rangka melakukan penertiban adanya aktivitas seperti di daerah Tujuh Koto. Tapi ada berapa lokasi yang kita datangi? Untuk lokasi ada tiga. Tiga lokasi tadi kita sudah ke TKP yang pertama, ada di Gunung Lompeng yang sudah kita mengaktifkan. Sementara untuk pelaku masih dalam proses lidik. Tadi waktu kita datang ke TKP mungkin ada pelaku sudah melakukan aktivitas atau ya, jadi apa? Informasi kami, kami dapat informasi dari sumber kami, jadi memang pada saat kami sedang perjalanan ke sini, mereka sedang beraktivitas. Jadi pada saat saya sampai ke TKP sudah kabur. Sementara itu, selain menghancurkan alat tambang peti, polisi turut menyita beberapa alat di lokasi kejadian, seperti termon minyak, mesin dompeng, karpet, pipa, dan sejumlah alat lainnya. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang dapat merusak lingkungan dan memperburuk kondisi air batang hari dari zat merkuri. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.